Brenda. Nah, pemirsa, aku baru pulang libur ya, jam 12 lewat. Masuk rumah pulang libur ya. Terus gitu, habis gitu saya mandi keramas ya. Habis mandi keramas, saya masukin baju di mesin cuci, giling baju, cuci baju ya. Terus gitu, cuci botolnya si bocil, botol susu ya. Habis gitu sudah selesai cuci botol susu, saya sambil nungguin cucian di mesin cuci. Sambil aku mau makan, pikir saya, pulang libur kok lapar, tadi sudah makan ya. Aku biasa memang orangnya itu jam 12, jam 1 malam itu harus makan ya. Ini lapar. Terus gitu tadi aku mau berangkat libur kan masakin nasi si bucil. Masih ada sisanya ya. Sayang kalau gak dimakan ya. Nah, ini nasinya si bucil masih ada sisa segini pemirsa ya. Ini berasnya si bucil ada coklat-coklatnya ini begini ya, berasnya si baby ya. Terus gitu mau aku makan sama si sambal terasi yang bukan pemirsa Indonesia punya itu loh ya. Terus sama sayur ya, sayur mentah ya, buat lalapannya. Ini ada saya rendam, ini selada air ya. Ini aku rendam pakai garam. Sama itu ginsai, itu daun ketumbar ya. Mau aku buat lalapan gitu aja sudah. Sudah gak pakai apa-apa. Karena semuanya udah pada tidur pemirsa. Nenek juga udah tidur, si majikan udah tidur. Jadi aku pelan-pelan ini di dapur. Sampai aku pesen cuci. Sebenarnya sih cuci misuk gak apa-apa. Tapi kalau misuk kebanyakan baju yang dicuci tempatnya yang berlumur gak ada gitu. Jadi sekarang cuci baju majikan, besok aku mau giling baju aku, cuci baju aku sama punya isi bocil. Jadi gak ada tempat kalau bareng-bareng cuci itu pemirsa, tempat jemurannya itu gak ada. Ini yang cuci baju pagi tadi lagi aku keringin di kamar mandi ya, pakai pengering ya. Nanti kan di luar buat jemur ya. Ini yang baru giling sekarang ini, yang cuci di mesin sekarang ini. Nah sekarang aku mau makan pemirsa, mau ambil sambalnya dulu ya. Pakai sambal bungkusan ini pemirsa ya. Aku sobek ya, langsung aja. Aku makan di res kukernya sini aja. Udah gak usah pakai piring ya. Gini. Udah. Ini sudah sedikit saja, gak usah banyak-banyak sambalnya. Saya mau lalap pemirsa saya daun ketumbarnya ya. Sama ini selada airnya pemirsa, sayurnya ditutup gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya pedas. Biasanya jam segini ini nenek ke kamar mandi kencing bibir saya. Jadi aku sambil toleh-toleh kanan kiri lihat nenek masuk kamar mandi enggak gitu. Thank you.
Makan gini aja udah enak saya pemirsa. Oleh kanan kiri pemirsa, takutnya majikan atau nenek ke kamar mandi. Ini dan ketumbarnya pemirsa. Sama kalau atau ya, ada orang masuk kamar mandi enggak? Sampainya aku terus mengusah. Sapi pemirsa, makan ramban. Kita majikan nggak apa-apa, tapi kalau makan pakai tangan ini kan orang sini nggak suka, desa boleh. Thank you.
si baby nangis pemirsa. Saya dengar si baby nangis. Si bocil tapi tidurnya sama mamanya. Nangis saya. Pedas. Minum vitamin pemirsa soalnya habis makan ambil. Biasanya aku habis makan pedas gini batuk. Ini harus minum vitamin. Pedas. Sampainya saya ipit aja pedas. Minum vitamin ini pemirsa. Soalnya saya kalau habis makan pedas harus minum vitamin. Takutnya IE batuk saya langsung. Gak cocok saya makan pedas di sini. Itu semalam nenek masak nggak habis itu. Masih ada nasi juga itu. Tuh. Si nenek malam tadi kan makan sendirian, dia masak sendiri. Biarin saja sama dia taruh di rice cooker biar enggak aku taruh kulkas. Ini daripada orang yang marah. Dia makan sendiri aja. Nanti makan lagi besok sisanya itu. Cucian di mesin sudah selesai pemirsa. Terus gini aku jemur. Terus gitu aku tinggal tidur habis jemur. Nangis apaan. Sambil bungkusan kok pedes pemirsa ya. Ini sapunya itu. Tadi aku itu ambil di minyak bio sana. Sambelnya itu. Kok pedes gitu. Ah. Ini si bocil baru nangis. Tahu mau lapar. Baru lapar mau minum.
Cemek ah. Cemlai ah. Susu itu gimana, katanya digantiin pas dia berak gitu. Bisa ambil baju dulu pemirsa. Oke, sekian dulu video dari saya pemirsa. Soalnya saya mau jemur baju, jadi aku nggak nyalain lampu di luar ya, gelap. Oke, terima kasih yang sudah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.